Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfi Aka Video. Ini masih di kandang di daerah Sempor Gombong, peternakan milik Bapak Yanto. Kita akan coba untuk menimbang sehingga nanti kita bisa tahu perkembangan atau contoh perkembangan sapi-sapi di kandang Marsofarm ini. Kita akan pilih, ini sedang dipilihkan yang ya mudah untuk ditimbang. Ini rencana yang sebelah mana Pak yang mau ditimbang? Yang ini. Yang ini? Yang dulunya datang 565. Oh, pertama ini. Datang. Ini pertama datang beratnya 565 kilo di tanggal 26 Februari 2020. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti sudah sekitar 4 bulan di kandang. Kita akan lihat berat sekarang berapa. Dan ini belum dikompor teman-teman, atau kondisi perutnya sedang ya lapar atau kosong, karena ini lagi dicampur untuk komporannya sendiri di bagian sebelah sini. Untuk jenisnya sendiri adalah jenis sapi simental. Kita akan lihat nanti beratnya berapa. Kalau untuk sapinya memang wah mantep. ...565 ya, kita lihat bobotnya berapa untuk saat ini. Kalau dilihat dari pantat atau dari paha belakang memang lebar. Sudah berpengalaman selama 20 tahun... itu menyediakan sapi-sapi untuk kurban teman-teman. Ini masih persiapan teman-teman. Ini kalau perkiraan berat sekarang berapa Pak? Ya, 6,5. Sekitar 650. Itu kita nanti kan lihat saja teman-teman berat aslinya berapa atau berat realnya berapa. Monggo nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu membutuhkan hewan untuk kurban berkualitas dan juga sudah memenuhi syarat untuk kurban, nanti bisa langsung menghubungi nomor tadi yang sudah tercantum di baliho di sebelah sana atau di banner sebelah sana tentang peternakan Marsofarm ini. Sudah siap. Pada bisa. Sudah. Oke, ini sudah. Sudah tadi sudah mulai dari nol teman-teman. Kita akan coba lihat berapa beratnya. Beratnya adalah 600
670. Tadi masuk sekitar 565. Kemudian sekarang 670 lebih. Ya. Sekitar naiknya sekitar 110 kilo. Naik sekitar 110 kilo dalam kurun waktu 4 bulan pemeliharaan. Berarti satu harinya di angka 1 kilo, teman-teman. Atau hampir 1 kilo. Posisi juga sama antara pertama masuk dan sekarang. Ini belum dikompor atau belum makan sama sekali. Ini contoh sapi di kandang Marsofarm. Kayak sapi simental, teman-teman. Di bagian leher mantap sekali. Untuk adik hampir 1 kilo cukup banyak kalau kita peliharanya, ya bisa dilihat di atas 100 ekor. Kemudian ADG, contoh ADG dari sapinya adalah hampir 1 kilo. Jadi selama 120 hari, pertambahan berat badan sekitar 110 kilo. Mantap jiwa. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Demikian tadi sedikit proses, contoh proses penimbangan sapi di kandang ini. Dan sapi-sapi ini akan digunakan besok untuk hari raya atau untuk sapi kurban. Untuk jenisnya memang sangat bervariasi, dari sapi simental limosin, kemudian ada juga sapi Jawa, ada sapi Madura, ada juga sapi Bali di bagian sebelah sini. Kemudian juga ada sapi peranakan Ongol yang posturnya sudah tinggi di ujung sebelah sana. Mungkin beratnya kisaran ya hampir 900 kilo. Bahkan kalau posisi perutnya sudah isi, insya Allah lebih dari 900 kilo. Oke, cukup sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.